selamat pagi guys sampai bertemu kembali di channel saya di sini saya akan mereview kedua motor saya KLX dan CRF 150 saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan kedua motor ini untuk pertama kita simak dulu untuk motor KLX 150 Oke sekarang saya akan menjelaskan yang pertama untuk kelebihan dan kekurangan motor saya KLX 150 untuk KLX 150 kelebihannya menurut saya sih untuk kaki-kaki suspensi dan rangka lebih ringan ya untuk KLX kurang lebih bobot 115 118 kilo dan untuk CRF lebih berat 122 kilo atau kurang lebih 125 kilo lah jadi menurut saya sih kelebihan kailik di kaki kaki suspensi dan keringanan karena ketika kita saat jatuh lelah itu sangat berpengaruh ya angkatnya kita pun juga lebih berat tapi kailik di sini sangat ringan lebih ringan sekali oke itulah kelebihan dari Kailik dan untuk kekurangannya untuk kailik menurut saya sih kekurangannya di segi mesin ya karena selama ini saya menggunakan Kailik dan crf perbedaannya sangat jauh dan CRF menurut saya lebih dominan untuk mesinnya dan untuk kekurangan KLX di mesinnya adalah kita jika kita untuk bur up piston di atas 65 mm ya kita harus belah, belah mesin crankcase pun harus dibesarkan dan untuk rasio nya sangat tipis gigi giginya pun sangat tipis selama ini saya menggunakan windmill -win nya udah rontok dua kali ganti dan tenaganya pun masih jauh masih jauh tertinggal dari CRF dan kelek masih menggunakan karbu, sudah menggunakan injeksi. Untuk injeksi. Oke, okay, teman-teman itulah penjelasan dari saya untuk kekurangan dan kelebihan dari KLX 150 200 cc. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari CRF 150 pur 200 cc. Untuk kekurangannya menurut saya sih CRF di bobot rangka ya dan body Uh, untuk crf lebih dominan lebih berat 125 kg dibandingkan dengan klx kemudian untuk komsternya entah kenapa selama ini saya menggunakan komsternya crf uh, untuk belok berat ya kadang nggak stabil sternya kemudian sekarang saya sekarang ini saya udah dua kali ganti komsternya jadi untuk teman-teman dan kawan-kawan yang tahu gimana solusinya untuk komstir, tolong komen di bawah ini ya untuk nanti untuk kedepannya ada kawan-kawan yang bisa menjelaskan kenapa konsternya untuk cerap squeak ini selalu rusak mudah berkarat jadi minta tolong untuk teman-temanku jangan lupa komen di bawah ini dan kelebihan dari CRF menurut saya sih kelebihan dari segi mesin karena dari segi mesin CRF lebih unggul sangat jauh lebih dominan dibandingkan dengan Kylie. Nah, selama ini saya menggunakan CRF 200 cc tenaganya pun luar biasa sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan KLX Nah sekarang saya lebih suka menggunakan CRF dan untuk pengapiannya pun CRF sudah menggunakan ECU nah, sekarang saya menggunakan Juken jadi saya bisa memprogram sendiri di rumah dia juga sudah menggunakan injeksi jadi juga lebih irit dibandingkan dengan KLX oke teman-teman mari kita coba cek sound dari kedua motor ini pertama kita akan cek dulu cek sound dari kelek 150-200 cc Oke okay, teman-teman, itulah penjelasan dari saya untuk kelebihan dan kekurangan dari kedua motor ini dan untuk kekurangan dari tutur kata saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, harap dimaklumi. Dan untuk kawan-kawan dan teman-temanku, jangan lupa like, komen dan subscribe di bawah ini ya. Jadi ada kekurangan saya atau gimana tolong komen di bawah ini ya kawan-kawan nanti -kawan. untuk kedepannya saya akan biar akan lebih baik oke sampai di sini juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh